Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katiran, tiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali memuji Allah dan kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah kembali di kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusulubah al-Arabiyah Lighairina Taqina Biha di Masjid Al-Ikhlas, yang semoga senantiasa Allah turunkan keberkahan dan Allah juga mudah-mudahan senantiasa limpahkan anugerah keberkahan tersebut, anugerah rahmat tersebut kepada kita semua yang hadir. Allah berikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pada kita kemudahan di dalam seluruh urusan perkara dunia dan akhirat kita. Allah mudahkan kita di dalam memahami ilmu bahasa Arab. Dan Allah mudah-mudahan senantiasa jadikan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di malam hari ini menjadi satu aktivitas yang menuai pahala, yang memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil akhirat kelak. Dan mudah-mudahan hal itu menjadi sebab dimudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga terlimpahkan senantiasa pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhalu jami'an iftahu ad-darsal hadi asyar min kutubikum jami'an. Silakan semuanya membuka pelajaran yang ke-11 dari kitab-kitab kita semua, yaitu kitab Durusulughah al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan pelajaran ke-11 ini kita akan membahas tentang tasriful fi'il, itu mentasrif fi'il mudore, tasriful fi'il mudore min domir huwa ila domir antum. Jadi domir huwa, huma, huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, dan ana, nahnu. Semuanya kita akan bahas dalam pembahasan yang ke-11 ini. Dan tentunya ada beberapa pembahasan lain yang nanti akan disampaikan oleh penulis dalam pelajaran ke-11. Namun intinya adalah pembahasan kita tentang melanjutkan pembahasan fi'il mudhari dari sisi tasrifnya. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tafadhalu silakan semua dibuka pelajaran ke-11. Dan pada pekan lalu kita semua telah membaca sama-sama percakapan yang terjadi antara orang pertama dan kedua di dalam bisnya fil hafilah, yang ternyata nama orang pertama adalah Abdullah dan orang kedua bernama Faisal. Terjadi kejadian tersebut di dalam bisnya. Dan tafadhalu ya ikhwan, kita baca kembali sama-sama percakapan ini, dan tapi akan tetapi tanpa terjemahnya. Langsung saja kita baca, kemudian antum sama-sama pahami, kemudian saya berikan dua-dua antum untuk membaca, kemudian kita masuk ke latihannya insyaallah. Tafadhalu iftahu adalah salhadi asyar wa naqra'u ma'an hadal hiwar fi hajil laylah. Kita baca sama-sama di kesempatan malam hari ini. Istami'u hadil kiro'ah summa kariruha. Dengarkan baik-baik bacaan ini, kemudian ikuti kembali bacaannya. Fil hafilati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh.
Masmuka ya akhi? Masmuka ya akhi? Ismi Abdullah. Ismi Abdullah. Wa masmuka? Masmuka. Ismi Faisal. Ismi Faisal. Atalibun anta ya Abdullah? Atalibun anta ya Abdullah. Naam. Aina tadrusu ya akhi? Adrusu bi jami'ati Riyadi. Adrusu bi jami'ati Riyadi. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Adrusu fi kulliyatil hadasati. Adrusu fi kulliyatil hadasati. Fi ayyi sanatin tadrusu? Fi ayyi sanatin tadrusu? Adrusu fi sanatis saniyati. Ata'riful muhandisa Salmana? Ata'riful muhandisa Salmana? Taba'an huwa ustadi. Taba'an huwa ustadi. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyati. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyati. Man ha'ula'il fityatul ladina ma'aka? Man ha'ula'il fityatul ka'annahum ikhwatuka. Ka'annahum ikhwatuka. Na'am ha'ula'i ikhwati. Na'am ha'ula'i ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Aina yadrusu ha'ula'i? Aina yadrusu ha'ula'i? Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Amma ikhwati yadrusuna bil jami'ati. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu bi kulliyati tibbi. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu bi kulliyati tibbi. Wa Ibrahimu yadrusu bi kulliyati tijarati. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adabi. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adabi. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Wa ha'ula'i salasatu askuru minni. Wa ha'ula'i salasatu askuru minni. Wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassiqati. Wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassiqati. Zainabu tadrusu fis sanatil ula. Zainabu tadrusu fis sanatil ula. Wa Salma tadrusu fis sanatis saniyati. Wa Laila tadrusu fis sanati salisati. Wa Laila tadrusu fis sanati salisati. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka? Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka? Yadrusna fi madrasati Khalid ibn al-Walid lil banati bi Makkata. Aina taskununa antum? Aina taskununa antum? Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Amutazawwijun anta ya Abdullahi? La lastu bimutazawwijin. La lastu bimutazawwijin. Ma unwanuka? Ma unwanuka? Hadihi bitaqati fiha unwani. Hadihi bitaqati fiha unwani. Ashkuruka ya akhi. Ashkuruka ya akhi. Ana masrurun bilikaika.
أنا سأنزل في المحطة القادمة. في أمان الله وإلى اللقاء. أسعك لفيصل. هذا الباب للدخول يا أخي. النزول من هناك. طيب إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Sekarang saya ingin mendengar antum yang baca. Dua-dua tadi sepertinya ada sedikit tersendat atau baca. Maka saya ingin koreksi langsung dalam bacaan antum ya, secara langsung bersama dengan temannya masing-masing dua orang. Tafadhol nabda min Abu Akmal dengan Pak Sidik ya. Ya, Sigit, Pak Sigit, Pak Sigit. Nam tafadhol iqra ya Pak Abu Akmal dengan Pak Sigit minal awal. Dari awal wasani ya. Nanti kalau ada yang salah saya akan betulkan bacaannya. Tafadhol. Baik, saya. Takmin awal, setelah kita membaca, sekarang kita akan sama-sama membaca kembali percakapan ini sebelum kita masuk kepada latihannya. Tafadhalu istaidu jayidan istami'u wa kariru. Siap-siap semuanya, dengarkan dan ikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka ya akhi. Seperti itu ya, mengucapkannya seolah masmuka ya akhi. Ismi Abdullah. Wa masmuka. Ismi Faisalun. Atalibun anta ya Abdullah. Saya ulang. Atalibun anta ya Abdullah. Naam. Baik, cukup sampai sini. Saya ingin tanya pada antum. Antum terjemahkan ya. Masmuka ya akhi artinya? Siapa namamu? Siapa namamu? Masya Allah. Ismi Abdullah. Nama saya Abdullah. Wa masmuka? Dan siapa namamu? Ismi Faisal. Nama saya Faisal. Atalibun anta ya Abdullah. Betul, apakah kamu seorang pelajar wahai Abdullah? Naam. Iya, sahih. Lanjut coba ya. Istami'u, dengarkan kembali, ikuti. Aina tadrusu ya akhi? Aina tadrusu ya akhi? Adrusu bi jami'ati Riyadi. Adrusu bi jami'ati Riyadi. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Baik, kita bacanya seperti ini ya. Saya ulang. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Adrusu fi kulliyatil hadasati. Adrusu fi kulliyatil hadasati. Fi ayyi sanatin tadrusu? Fi ayyi sanatin tadrusu? Adrusu fi sanatis saniyati. Adrusu fi sanatis saniyati. Ata'riful muhandisa Salmana? Taba'an huwa ustadi. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyati. Baik, cukup sampai sini. Antum terjemahkan kembali, dengarkan. Aina tadrusu ya akhi. Apa artinya? Bagus sekali. Di mana kamu belajar wahai saudaraku? Antum dapat lihat huruf mudhara'ahnya ta. Berarti kalau ada tak pada fi'il mudhari' mengandung makna kamu laki-laki. Iya, orang kata ganti anta. Aina tadrusu? Kemana kamu belajar? Di mana kamu belajar? Ya wahai akhi. Jawabannya antum terjemahkan adrusu bi jami'ati Riyadi. Artinya? Sahih, saya belajar di Universitas Riyad. Antum lihat huruf mudhara'ahnya yang ada di awal apa? A, berarti kalau A itu saya. Ta'kulu, kamu makan. Kalau saya makan, A'kulu. A'kulu. Tashrobu, kamu minum. Kalau saya minum,
Ashrabu. Tadhabu, kamu pergi. Kalau saya pergi? Adhabu. Taqra'u, kamu membaca. Kalau saya membaca? Aqra'u jamin. Ya, aqra'u. Seperti itu ya, diganti. Di sini aku belajar di Universitas Riyadh. Antum terjemahkan lagi, ikhwan. Fi ayyi kulliyatin tadrusu, artinya? Di mana di jurusan apa kamu? Masya Allah. Sahih Abu Ahmad. Di fakultas mana kamu belajar? Ya, di fakultas mana kamu belajar? Adrusu fi kulliyatil handasati. Saya belajar di Sahih, saya belajar di fakultas teknik. Fi teknik handasah. Fi ayyi sanatin tadrusu? Di tahun berapa? Betul. Kamu belajar, Masya Allah. Adrusu fi sanati saniyati. Hasan, saniyah kedua. Saya belajar di tahun kedua. Ataariful muhandisa Salman. Apakah kamu melihat insinyur Salman? Masya Allah, sahih. Apakah kamu mengenal insinyur Salman? Toba'an huwa ustadi. Sahih, tentu saja dia adalah ustadku. Huwa ahsanu mudarrisin fi kulliyati. Fakultas. Masya Allah, dia adalah guru terbaik di fakultas tersebut. Masya Allah. Lanjut ya ikhwan ya. Istami'u wa karir. Dengarkan, ikuti lagi. Man ha'ula'il fityatul ladina ma'aka. Baca dulu Pak. Man ha'ula'il fityatul ladina ma'aka. Ka'annahum ikhwatuka. Na'am ha'ula'i ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Aina yadrusu ha'ula'i? Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Isa wa huwa akbaru minni. Yadrusu fi kulliyati tibbi. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyati al-adabi. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyati al-ulumi. Wa ha'ula'i salasatu asghoru minni. Wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Zainabu tadrusu fi sanatil ula. Wa Salma tadrusu fi sanatis saniyati. Wa Laila tadrusu fi sanatis salisati. Baik, cukup sampai sini. Antum terjemahkan lagi, dengarkan. Man haula'il fisyatul ladina ma'aka. Artinya ikhwan? Siapa pemuda-pemuda yang bersamamu? Masya Allah. Siapa para pemuda yang alladina ma'ak bersamamu? Ka'annahum ikhwatu. Kama mana hada? Sepertinya mereka. Iya, sepertinya mereka saudara-saudaramu. Artinya ada kemiripan. Ya, saudaramu. Qala Abdullah. Na'am haula'i ikhwati. Artinya? Benar, mereka ada saudara. Iya, benar. Ini, mereka ini adalah ikhwati, saudara-saudaraku. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan.
Masya Allah, luar biasa. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Nanti kalau ada syekh datang, kayak antum nerjemah ini. Masya Allah. Lagi ya. Aina yadrusu haula'i? Di mana? Iya. Dia belajar. Iya, di mana mereka belajar? Unzur ikhwan, lihat ya. Haula'i kan jamak. Kok fiilnya tetap mufrad yadrusu? Karena jumlah fi'liyah. Betul sekali. Ahsan. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Apa artinya? Adapun saudara-saudaraku, betul? Mereka semua belajar di universitas. Masya Allah. Kulluhum, mereka semua belajar di universitas. Berarti antum lihat ikhwan, kalau pelakunya hum, maka fi'il mudhari'nya yadrusuna. Coba antum ubah ya. Yashrobu, dia minum. Kalau mereka minum, yashrobuna. Bagus sekali. Yakulu, dia makan. Kalau mereka makan, yakuluna. Yakro'u, dia baca. Kalau mereka yang baca, yakro'una. Yaftahu, dia membuka. Kalau mereka yang membuka, yaftahuna. Yanzilu, dia turun. Kalau mereka turun, yanziluna. Paham ya? Kalau hum bentuknya una, una, begitu Pak. Tambahkan di akhirnya waw dan nun. Taib. Isa wa huwa akbaru minni. Apa artinya? Isa dia lebih tua. Betul, Isa dia lebih tua dari saya. Ia dudusu fi kuliyati tibbi. Sahih, dia belajar di fakultas kedokteran. Wa Ibrahimu yadrusu fi kuliyati tijarati. Ekonomi, akhi, bukan perdagangan. Dan Ibrahim dia belajar di fakultas ekonomi. Perdagangan kayaknya tidak ada ya, Pak. Ekonomi. Wa Ishaqu yadrusu fi kuliyatil adabi. Sastra, betul, adab sastra, masya Allah. Wa Ismailu yadrusu fi kuliyatil ulumi. MIPA, betul, ilmu pengetahuan alam, MIPA, mudahnya seperti itu ya. Dia belajar di fakultas MIPA. Wa haula'i salasatu asghuru minni. Dan mereka bertiga lebih muda dari saya, masya Allah, sahih. Wa amal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Lihat. Apa artinya? Dan adapun saudari-saudariku, mereka belajar di SMP, sekolah menengah pertama, mutawassitoh, menengah pertama ya, SMP. Taib ukhwan, lihat faedah kita ya. Yadrusna, karena pelakunya hunna. Berarti kita ada faedah ya. Nih, yadrusuna, mereka laki-laki belajar. Kalau mereka perempuan, yadrusna, begitu Pak. Coba nih ikhwan antum semua ya. Yashrobuna, mereka laki-laki minum. Kalau mereka perempuan minum, yashrobna. Gak ada bunya, tapi banyak langsung disukun kan. Yashrobna. Coba lagi. Yaqra'una, mereka laki-laki membaca. Kalau mereka perempuan yang baca, yaqra'na. Betul. Lagi ya. Yaftahuna, mereka laki-laki membuka. Mereka perempuan membuka, yaftahna. Masya Allah. Begitu Pak. Yaftahna. Mereka laki-laki pergi, yadhabuna. Kalau mereka perempuan pergi, yadhabna. Masya Allah. Begitu Pak, kalau antum dapatkan ada yadhabna, yasma'na, yashrobna, itu menunjukkan mereka perempuan dalam fi'il mudore. Di sini sebutkan, adapun saudari-saudariku, mereka belajar di SMP. Zainabu tadrusu fisanatil ula, artinya? Zainab belajar di... Sahih, Zainab belajar di tahun pertama, ula. Wasalma tadrusu fisanatil saniya. Dan Salma, mereka belajar di tahun kedua. Wa Laila tadrusu fi sanati salisa. Dan Laila dia belajar di tahun
Sahih dan Laila, dia belajar di tahun ketiga. Baik ikhwan, perhatikan. Tadrusu itu hiya, sama seperti anta. Anta tadrusu, hiya tadrusu. Kok begitu Ustaz? Ya memang begitu. Dan bedanya bagaimana Ustaz? Bedanya konteks kalimatnya. Kalau pertanyaannya begini, aina taskunu ya akhi? Berarti taskununya anta atau hiya? Anta. Anta, karena pertanyaan di mana kamu tinggal wahai akhi? Aina taskunu ya akhi? Tapi kalau pertanyaan begini, aina taskunu Aminah? Di mana Aminah tinggal? Berarti taskununya hiya. Lagi ya. Coba, mada tashrabu ya akhi? Tashrabunya anta atau hiya? Anta, apa yang kamu minum wahai akhi? Tapi kalau ini, mada tashrobu Fatimah? Apa yang Fatimah minum? Berarti tashrobunya sebagai hiya. Lihat ya, sama-sama memang begitu Pak, sama, tapi konteksnya yang membedakannya. Jadi kalau kita dapat di Al-Quran ada huruf ta depannya, misalnya takro'u atau tadhabu, maka kita tidak bisa langsung, wah ini kamu, bisa jadi hiya. Lihat konteks kalimatnya, betul. Karena sama di sini, lihat ya. Tadrusu anta, tadrusu hiya, sama bentuknya. Zainab, tadrusu bukan Zainab, kamu belajar. Hati-hati bukan. Tapi Zainab, dia belajar di tahun pertama. Salma, dia belajar di tahun kedua. Bukan kamu, tapi apa? Dia. Paham ya Pak ya? Jadi memang untuk anta dan hiya sama begitu Pak. Ya, baik kita lanjutkan. Kalau huwa ya, ya drusu. Ya. Nanti akan disimpulkan insya Allah. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka. Ikuti bacanya ikhwan. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka. Fi ayyi Ya drusna fi madrasati Khalid ibn al-Walid lil banati bi Makkah. Sahih, agak susah memang ya. Aina taskununa antum? Aina taskununa antum? Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Amma ana fa askunu ma qaribin li. Amutazawijun anta ya Abdullahi? La lastu bimutazawijin. Baik, perhatikan lagi. Sekarang antum terjemahkan. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka? Abarnya? Di sekolah mana? Sekolahnya dulu terjemahkan. Di sekolah mana? Bukan kamu. Hati-hati, tadi baru saya sampaikan. Nah, saudara-saudaramu belajar. Lihat ya, ini jumlah fi'liyah. Fa'ilnya jama' akhwas. Fi'ilnya dalam keadaan mufrad hiya. Kan begitu ya? Ya, tetap mufrad saja. Tidak usah dijama'kan karena jumlahnya fi'liyah. Jumlah fi'liyah, fa'ilnya jama', fi'ilnya tetap mufrad. Ya. Kecuali kalau akhwatuka nanti yadrusna. Begitu, Pak. Fi ayyi madrasatin akhwatuka yadrusna? Itu kalau jumlah ismiyah. Kalau fi'liyah, fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka, tetap dalam keadaan mufrad. Lihat jawabannya. Ya drusna fi madrasati Khalid ibn al-Walid lil banati bi Makkah. Artinya kami, ya drusna, mereka perempuan. Kalau kami, nahnu nadrusu, mereka belajar di sekolah Khalid ibn al-Walid untuk banat, untuk anak-anak perempuan di Mekah. Masya Allah, jamin. Aina taskununa antum, artinya di mana kalian tinggal? Kalian antum taskunun. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Nah, artinya saudara-saudaraku mereka tinggal di
asrama-asrama universitas atau asrama-asrama kampus. Amma ana fa askunu ma qaribin li. Adapun saya tinggal bersama salah satu kerabat saya. Masya Allah, jamin. Itu Pak bentuknya qaribin li. Nanti akan kita bahas. Beda antara qaribi dan qaribin li. Kalau qaribin li salah satu kerabat saya. Insya Allah nanti akan dibahas ya, insya Allah. Amutazawijun anta ya Abdullahi, artinya apakah kamu sudah berkeluarga, menikah wahai Abdullah? La lastu bimutazawijin. Tidak. Saya belum menikah. Bukan tidak menikah, belum di sini. Ada menikah. Gawat ini tiga menikah. Belum. Baik, ikhwan, kita lanjutkan ikhwan. Ma'unwanuka? Iya, apa alamatmu, Jamil? Hadihi bitaqati fiha unwani. Ini kartu namaku, bitaqah itu kartu. Fiha unwani. Di dalamnya ada alamat saya. Qala Faisal, ashkuruka ya akhi. Aku berterima kasih kepada engkau wahai ahli sahih. Ana masrurun bilika'ika. Saya senang berjumpa denganmu. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Saya akan turun mahatta halte berikutnya. Fi amanillah wa ila liqa. Semoga keamanan Allah bersama kamu. Wa ila liqa, dan sampai ketemu lagi. As-sa'iku li Faisal, apa sa'iku li Faisal? Sopir kepada Faisal. Hadal babu lidukhuli ya akhi. Pintu ini untuk masuk wahai saudaraku. An-nuzulu min hunaka. Adapun yang turun dari sana. Begitu, salah keluar ya. Ini pintu masuk wahai akhi. Kalau turun di sana, begitu ya, mau keluar. Baik, ini adalah percakapan yang terjadi antara Faisal dan Abdullah. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang di kesempatan malam ini kita membahas latihan pertama saja. Tafadol, dibuka latihan yang pertama. Tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab dari soal-soal berikut ini. Soalnya berkaitan dengan percakapan. Rokom wahid. Nomor satu, Abu Akmal ikro'is soal. Baca soalnya dulu. Wahid. Bi ayyi jami'ati yadrusu. Bi jami'atin. Sukun. Gak boleh jami'ati. Gak ada hukum idgom dalam bacaan selain Al-Quran ya. Baik, sekarang lagi. Bi ayyi jami'atin. Bi ayyi jami'atin yadrusu Abdullahi. Masya Allah, terjemahkan dulu. Bi ayyi jami'atin yadrusu Abdullahi. Di bagaimana? Di universitas mana? Universitas mana kamu belajar? Dia belajar. Siapa dianya? Abdullah belajar. Nah, betul. Ingat ikhwan, kalau ada jumlah fi'liyah, maka fa'ilnya dulu diterjemahkan. Di depannya, setelah fi'il. Jumlah fi'liyah itu fa'ilnya setelah fi'il. Di universitas mana Abdullah belajar? Jawabannya? Di Jami'atul Riyadh. Masya Allah. Yadrusu Abdullah. Lengkap jawabannya. Yadrusu Abdullah. Ulang lagi. Yadrusu Abdullahi di Jami'atul Riyadh. Nah, itu dia. Yadrusu Abdullahi di Jami'atul Riyadh. Bagus. Artinya apa? Abdullah belajar di Universitas Riyadh. Masya Allah. Sahih akhi barakallahu fiik. Abdullah belajar di Universitas Riyadh. Pak Sigit, rokom isnan. Tafadol. Sahih. Fi ayyi kulliyatin. Yadrusu huwa. Huwa atau Isa? Huwa dulu. Yang nomor dua. Bukan nomor tiga. Ulang lagi.
fi ayyi kulliyatin yatrusu huwa. Iya, artinya apa sih? Iya betul, jurusan atau fakultas apa? Betul, dianya itu siapa? Abdullah, betul. Ayo cari jawabannya, cari dulu nggak apa-apa, saya tungguin. Iya, jawabannya huwa, kalau huwa pakainya ya, iya. Sahih, barakallahu fiik, masyaallah. Yadrusu fi kulliyatil handasati. Naam, tarjim ya akhi. Terjemahnya apa? Dia belajar di jurusan teknik. Barakallahu fiik, masyaallah. Mumtaz. Pasugang rokom salasah iqra. Fi ayyi kulliyati yadrusu Isa? Kulliyatin harus diberikan tanwin. Kulliyatin yadrusu Isa. Bagus Pak. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Isa? Di universitas apakah? Fakultas apakah Isa belajar? Betul, jawabannya. Isa fi kulliyatin yadrusu Isa. Ya drusu Isa. Fi kulliyatin tibbi. Masya Allah, fi kulliyatin tibbi. Bagus Pak, artinya Isa sekolah di jurusan kedokteran. Sahih, di jurusan kedokteran. Hasan. Rokom arba'ah. Pak Sebiang Toro. Fi ayyi kulliyatin ya drusu Ibrahimu. Jamin. Artinya di fakultas mana Ibrahim? Masya Allah, sahih. Ya terus Ibrahimu di kuliyatin, di kuliyatin ijar, di kuliyatit, karena tak kuliyatit ijar. Masya Allah, sahih. Terjemahkan Ibrahim belajar di fakultas ekonomi. Mumtaz, barakallahu fiik, sahih Pak Hasan. Pak Hadianto, rokom khamsa. Fi ayyi kulliyatin yadrusu ishaqo? Ishaqu. Ishaqu. Ya, karena sebagai fa'il, fa'il domma, artinya di mana? Di fakultas mana? Di fakultas mana Ishaq belajar? Ya, jawabannya huwa yadrusu fi kulliyatil adab. Iya, sahih. Fi kulliyatil adab. Huwa yadrusu. Boleh langsung saja. Huwa, karena pelakunya sudah disebutkan sebelumnya. Huwa yadrusu fi kulliyatil adabi. Nah, artinya apa? Dia belajar di fakultas sastra. Sahih. Dia belajar di fakultas sastra. Rokom sita. Fadali. Tafadol apa? Pahimi. Kalau huwa di depan, boleh tetap berarti. Ya, boleh. Huwa di depan. Yadrusu huwa. Huwa yadrusu. Boleh. Kalau huwa yadrusu berarti jumlah ismiyah. Kalau yadrusu huwa berarti jumlah fi'liyah. Ya. Tafadhal fahmi rokom sittah. Jamir, artinya Pak? Di fakultas mana? Ya, jawabannya yadrusu ismailu di kulliyatin. Iya, yadrusu Ismailu fi kulliyatil ulumi. Sahih. Ulum, ulumi. Nah, artinya Ismail belajar di fakultas MIPA. Sahih. Barakallahu fiik. Hasan. Rokom sabah Abu Akmal. Tafadhal. Sabah. Nah. Aina tadrusu akhawatu Abdullahi? Akhawatu Abdillahi. Mudof ilaih. Ulang lagi. Aina tadrusu akhwatu Abdillahi? Jamin. Aina tadrusu akhwatu Abdillahi? Naam. Artinya dulu. Di mana saudara-saudara perempuan Abdullah belajar? Sahih. Bagaimana antum jawabnya coba? Akhwatu Abdillahi. Tas. Tadrusu
tadrusu fi. Nah, salah, bukan tadrusu. Kalau depannya akhwat. Kalau depannya akhwat berarti ismiyah. Akhwatu Abdillah yadrusna. Kecuali kalau antum buat dengan jumlah fi'liyah, maka betul. Tadrusu akhwatu Abdillahi, ini benar. Tapi kalau akhwatu Abdullah di depan, maka fi'ilnya harus dijamakkan. Akhwatu Abdillahi yadrusna. Ulang lagi akhi. Akhwatu Abdillahi yadrusna fil madrasatil mutawassithah. Nah, sahih. Akhwatu Abdullahi yadrusna fil madrasatil mutawassithah. Artinya saudara-saudara perempuan Abdullah, dia mereka belajar di SMP. Masya Allah. Jamin. Pak Sigit, Rokom, Samania. Tafadol. Abdullahi. Karena sebagai fa'il. Ulang lagi. Aina. Iya, artinya. Iya, di mana Abdullah tinggal? Jawabannya. Yaskunu. Di mana? Ayo. Yaskunu Abdullah. Sahih, barakallahu fik. Enggak, bukan. Bukan Abdullah yang bersama saudaranya. Iya, ma'a qaribin. Kalau li teman saya, kerabat saya, qaribin lahu. Karena kan bersama kerabatnya. Ya kan, salah seorang kerabatnya, maka kita jawab yaskunu Abdullahi ma'a qaribin lahu. Kalau li saya, kalau lahu kan dia. Jawaban yang tepat seperti yang di antum lihat di layar ya. Yaskunu Abdullahi ma'a qaribin lahu. Abdullah tinggal bersama salah seorang kerabatnya. Yaskunu pakainya huwa. Yaskunu ma'a qaribin lahu. Dia tinggal bersama salah seorang kerabat dia. Pakai lahu ya? Lahu. Pakai lahu, iya. Ma'a qaribin lahu. Nah, Pak Sugeng, tafadhol rakam tis'ah. Tis'ah. Wa aina yaskunu ikhwatuhu. Jamil. Dan di manakah saudara-saudaranya tinggal? Betul. Yaskunu ikhwatuhu. Mantas, bagus. Di mana Pak? Fi mahajil jami'ati. Sahih. Yaskunu ikhwatuhu fi mahajil jami'ati. Sahih. Saudara-saudaranya tinggal di mana? Fi mahajil jami'ati. Di asrama, asrama kampus. Ya ikhwan, pakainya yaskunu ya. Tidak yaskunun karena jumlah fi'liyah. Yaskunu ikhwatuhu, bagus sekali Pak. Ya, fi mahajil jami'ati. Ya, karena jumlahnya fi'liyah, maka fi'ilnya tetap mufrad, tidak dijamakkan. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada soal satu lagi sebetulnya di soal yang kedua, semua empat. Tanggungnya empat lagi ya. Pas soal ini ikhwan, tanggung ini berkaitan dengan percakapan karena pekan depan kita bahas soal yang tidak berkaitan dengan percakapan. Baik. Soal kedua sahih ma yali. Benarkan yang berikut ini. Berarti ini salah semua, Pak. Coba Pak Fasibayantoro baca nomor satu, Pak. La ya'rifu. La ya'rifu Abdullah al-muhandisa. Salmana. Tayyib. La ya'rifu Abdullah al-muhandisa Salmana. Apa Pak Subiantoro artinya dulu Pak? Nah ikhwan perhatikan ya, la itu tidak bersambung dengan fi'il mudhari. Kalau ma tidak bersambung dengan fi'il madhi. Ma araftu.
Kalau la, la a'rifu. Iya, demikian. Kaidahnya. La ya'rifu Abdullah al-Muhaddisa Salman. Apa Pak artinya? Abdullah tidak mengenal. Iya, isinya Salman. Benar salah, Pak? Khata. Yang betul? Hilangkan la-nya saja. Ya'rifu Abdullah Muhaddisa Salman. Ini yang benar ya. Ya arifu Abdullah al-Muhaddisa Salman. Cuma gara-gara adalah jadi salah. Ya Pak ya. Abdullah tidak mengenal insinyur Salman. Harusnya yang benar ya arifu Abdullah al-Muhaddisa Salman. Abdullah mengenal insinyur Salman. Pak Hadianto rokam isna. Tafadhal. Abdullahi. Abdullahi mutazawijun. Mutazawijun. Baik. Saya kata Pak. Kata. Kata. Yang benar. Abdullah laisa mutazawijun. Sahih. Abdullah laisa bi-nya kurang. Bi mutazawijun pakai bi. Ya, kalau tidak pakai bi, Abdullah laisa mutazawijan. Iya, khabarnya jadi fathah. Tapi kalau pakai bi, Abdullah laisa bi mutazawijin. Betul. Mujang azabun. Abdullahi azabun pakai zai. Boleh, coba Abdullahi azabun. Abdullah bujangan boleh. Abdullah mutazawijun, Abdullah menikah khotob. Yang betul Abdullah azabun atau boleh Abdullah laisa bin mutazawijin. Fahimi, rakam salasa, tafadhol. Abdullahi. Jamin. Ya dusu Abdullahi fis sanatil ula. Khata, yang betul Masya Allah, Masya Allah Pak Muntaz. Ya dusu Abdullah bi jami'atir riyad. Atau boleh fisanatis saniyah ya Pak. Benar ya? Benar tidak di sana? Saniyah ya, benar. Ya dusu Abdullah fisanatis saniyah. Ya Abdullah belajar di tahun kedua atau boleh bijami atir riyad. Tapi intinya sanahnya Pak di tahunnya ya. Yang lebih tepat ya dusu Abdullah fi sanatis saniyah. Ya. Abdullah belajar di tahun kedua. Nah, terakhir Abu Akmal lakum arba'ah tafadhol. Nasala Abdullahi minal kafilati qabla nuzula. Qabla nuzuli, ada qabla jadi kasrah. Qabla nuzuli. Faisalin sebagai mudhof ilaih. Ulang lagi bacanya, silakan. Nasara Abdullah minal kafilatil qabla nuzuli faisalin. Jamin. Nazala Abdullah minal kafilati qabla nuzuli faisalin. Saya khata. Khata yang betul. Nazala Abdullah minal kafilatil ba'da nuzuli. Nuzuli. Mumtaz, yang betul bukan qabla, yang betul adalah ba'da. Nazala Abdullah minal hafilati ba'da nuzuli faisalin. Artinya apa? Abdullah turun dari bis setelah faisal turun. Iya, yang betul ba'da, setelah faisal turun. Bukan qabla nuzuli faisal. Kalau qabla sebelum faisal turun. Khata ya. Yang benar adalah ba'da nuzuli faisal. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alastu karena saya. Dianya. Makanya kita jawab dengan laisa. Iya. Abdullah laisa. Kalau Abdullah lastu, Abdullah saya bukan. Abdullah dia bukan kan begitu ya. Abdullah laisa bil tazawwud. Abdullah belum menikah, dia belum menikah. Kalau lastu saya belum menikah, enggak nyambung. Abdullah saya belum menikah. Abdullah dia belum menikah. Ya, pakainya laisa. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di malam hari ini baru membahas dua latihan yang berkaitan dengan percakapan. Itu lihat pada latihan pertama menjawab soal berkaitan percakapan, yang kedua membenarkan berkaitan dengan percakapan. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan masuk pada latihan yang ketiga, ada soal-soal jawabannya tidak berkaitan dengan percakapan, tapi antum sendiri yang jawab, kemudian kita akan bahas tentang kaidah-kaidahnya.
Insya Allah pada pekan yang akan datang biiznillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa hadir dan melanjutkan pembahasan ini di pekan berikutnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakum jazakumullahu ala husni istima'ikum wa timamikum bihajim wa khadara wa akhtati midu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah.